Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Urang Jerawat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke balungnya Bapak Sakti. Sekarang lagi mau panen nih, teman-teman. Mau pengangkatan ikan. Sini teman-teman para petani ikan di sini bagi persiapan buat pemasangan jaring ya teman-teman. Oke, nanti kita lihat proses pemanenan balungnya Bapak Sakti. Pas waktu pemasangan jaring, jadi ikannya harus dipancing dulu atau dikasih pakan sedikit di bandul supaya ikan-ikan ini tidak masuk ke dalam jaring angkat, karena pemasangannya ini udah siang. Biasanya pemasangan jaring ini di pagi hari. Nah, ini adalah proses pengecekan jaring. Jadi sebelum nanti proses pengangkatan dimulai, si jaring ini dicek dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi takutnya si jaring ada yang mengambang ke atas sehingga ikan-ikan pada gak mau masuk ke dalam jaring ini. Makanya ketika proses pemasangan jaring ini harus baik dan benar, dan tidak boleh ada yang mengapung atau mengambang ke atas permukaan air. Ini proses pemasangan jaring simpan ya teman-teman. Jadi jaring untuk menyimpan ikan. Ketika sudah dijaring, sebelum bandarnya datang, jadi ikannya disimpan dulu di sini, di jaring penyimpanan ini. Thank you.
Nah, teman-teman, ini berhubung ikannya banyak yang kecil-kecil yang masih ukuran 200, makanya pada proses panen kali ini ikannya mesti disortir dulu atau dipilah-pilah dulu. Nah, ini yang mau dijual yang sebelah sini. Yang ini yang mau ditanam lagi. Jadi ini ikan terlalu banyak yang isi 200 nya, sedangkan yang mau dijual itu yang isi 100 sampai 80 ya teman-teman per kilonya. Nah, ini teman-teman adalah proses penimbangan ikan ya teman-teman. Bisa kita lihat itu ditimbang menggunakan blong. Jadi itu setiap satu blong itu timbangannya 17 kilo ya teman-teman. Jadi setiap kali mengangkat satu blong atau hitungan satu pada blong itu artinya 17 kilo ya teman-teman. Jadi kalau kita panen dapat 10 blong, berarti kita menghasilkan ikan yaitu sekintal 70 kilo ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di share video ini.